السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita membaca kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-15 bab yang ke-42 muka surat yang ke-223. Bab ma jaa fil khulafa, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan khalifah Rasulullah. Al-khulafa maknanya ialah khalifah-khalifah, pemerintah-pemerintah, sultan-sultan, raja-raja. An Jabir bin Samurah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu min ba'di isna ashara amiran. Qala thumma takallama bi syai'in lam afhamhu, fasa'altu alladhi yalini faqala, qala kulluhum min Quraish. Hadis hasan lagi sahih. Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan jadi selepas aku ada 12 orang raja. Selepas kewafatan Rasulullah, kata Nabi, akan ada 12 orang raja, katanya. Kemudian bercakaplah ia dengan suatu yang tiada aku faham. Maka aku bertanya akan, aku tanya akan yang mengiringi aku. Katanya, semuanya mereka itu daripada bangsa Quraisy. Tuan-tuan, dalam hadis sahih ini Nabi sebut tentang pemimpin-pemimpin ataupun khulafah ataupun khalifah yang akan mewarisi kepimpinan Rasulullah. Dan jumlah mereka itu ialah 12 orang. Dan kedua-dua belas orang itu adalah pemimpin terbaik yang datangnya daripada bangsa Arab Quraisy. Satu lagi hadis. An Ziyad bin Kusaybin Al-Adawi qala, kuntu ma'a Abi Bakrah tahta minbar Ibni Amir wa huwa yakhtub wa 'alayhi thiyabun riqaqun. Faqala Abu Bilal, unzuru ila amirina yalbasu siyabal fussaq. Faqala Abu Bakrah, uskut, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ahana sultanallahi fil ardi ahanahullah. Hadis hasan lagi gharib. Daripada Ziyad bin Kusaib Al-Adawi katanya, adalah aku satu hari bersama dengan Abi Bakr mendengar khutbah, yang mana pada masa itu khutbah dibaca oleh Ibnu Amir. Ibnu Amir membaca khutbah, dia ni raja, dia baca khutbah. Bila dia baca khutbah, dipakainya kain yang siyabun riqaqun, baju yang halus, bukan baju yang kasar. Baju halus ni kira mahal lah, kain halus, kain lembut, kain licin. Depa faham, orang ni kena pakai kain kasar-kasar, kain yang kerah-kerah. Tiba-tiba seorang pemerintah ni baca khutbah dalam keadaan kain lembut, baju lembut, kain mahal. Maka berkatalah Ziyad bin Kusayr kepada sahabatnya, tok gurunya Abi Bakr, sahabat Nabi. Katanya, unzur ila amirina. Dia kata, cuba kamu tengok kepada amirina, pemerintah kita tu. Yalbatu siyabat fusuk-fusak. Dipakainya pakaian orang-orang fasik. Apa punya ni, duk pakai pakaian orang fasik. Maka dijawab oleh Abu Bakr, uskut, diam kamu, jangan cakap, diam kamu. Sebab aku telah mendengar Rasulullah bersabda, man ahana sultanahullah, barang siapa yang menghina sultan,
barang siapa yang menghina pemerintah Allah, yang menghina sultan Allah, fil ardi, di atas muka bumi ini, ahanahullah, Allah pasti akan menghina mereka. Abu Bakar kata dia, jangan hina raja, jangan hina sultan. Sebab Nabi kata, siapa yang hina sultan, Allah akan menghina dia di atas muka bumi ini. Tuan-tuan, ini dia dua hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kedudukan pemerintah, kedudukan raja, kedudukan sultan di dalam sebuah negeri orang-orang Islam. Ketahuilah wahai saudaraku, bermula khalifah ialah seorang yang menjadi ganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada wafatnya Rasulullah, menjalankan sebagaimana yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Apa makna khalifah? Wakil Rasulullah untuk menguruskan urusan-urusan, dan berjalanlah ia sebagaimana jalan yang diajar oleh Nabi, dan menurutlah bekas yang dibawa oleh Nabi. Itulah dipanggil sebagai khalifah, orang yang memerintah mengikut jalan Rasulullah. Maka menjadi khalifah Rasulullah itu tiadalah boleh seseorang diri, bahkan maulah dengan diangkat awal kaum muslimin yang mempunyai kekuatan dan lain-lainnya dengan berakad janji mengaku ialah khalifah Rasulullah. Yang kedua, nak menjadi khalifah Rasulullah, hendaklah dilantik oleh orang ramai dengan kekuatan orang ramai, majoriti orang ramai dilantik dia. Walaupun ada yang tak suka, bila dia dah dilantik dengan majoriti, maka yang tak suka ni pun kena taat kepada dia, selagi mana dia mengikut jalan agama, selagi mana arahan dia tu arahan yang berbetulan dengan jalan agama, kena ikut. Kita tak sokong dia pun jadi pemimpin, tapi buat saya ramai yang sokong, dia naiklah jadi ketua, dia naiklah jadi pemimpin, maka secara tak langsung dia adalah pemimpin kita. Jadi apa keluar arahan daripada dia, wajib kita taat selagi mana belum bercanggah dengan syarak. Jangan kita kata pula dia bukan pemimpin aku, aku tak pangkah dia pun. Memang hang tak pangkah dia, tapi dengan sebab ramai yang sokong dia, dia menang, mana dia pemimpin kamu. Begitu juga pemimpin, jangan kata pula dia tu tak pangkah aku. Bukan, dia tetap rakyat kamu. Walaupun dia tak pangkah, kebajikan dia kena jaga, hak-hak dia kena beri, walaupun dia tak pangkah kita. Setengah orang faham, dia tu bukan pemimpin aku, aku tak pangkah dia, aku tak setuju dia jadi ketua. Memang hang tak setuju, tapi majoriti setuju. Bila majoriti setuju, habislah hang. Begitu juga bila jadi pemerintah, dia tu tak pangkah aku, memang dia tak pangkah kamu, tapi kamu dah jadi ketua, dia tak kira pangkah tak pangkah, kamu tetap menjadi ketua kepada semua orang. Semua orang perlu diberikan hak masing-masing. Baik. Dan orang-orang besar dan orang-orang yang mempunyai kekuatan itu, maulah semuanya mengaku taat dan menurut apa perintahnya. Bila dia dah jadi orang besar kita, bila dia dah jadi orang yang dah dilantik, maka maulah kita taat kepada dia. Walaupun kita tak setuju dia dalam banyak hal, tetapi kalau hal itu benda yang wajib, wajib dia taat. Dia pemimpin yang kita tak suka, semayang pun tidak, tapi dia mengeluarkan arahan, semua laki-laki yang cukup sihat diwajibkan berperang mempertahankan Islam, mempertahankan negara, maka wajib orang pergi. Jangan kita kata dekat dia pula, dia pun tak semayang nak suruh orang. Tak, dia pemimpin, wajib faat. Sebab pemimpin itu arahannya tidak lagi bercanggah dengan syarak. Tapi dia pun, bini dia pun tak bertudung, ustaz. Bini dia tak bertudung, dia punya pasal. Tapi kalau arahan dia tak bersalahan pada syarak, wajib kita taat. Itu kedudukan dia. Dia tak bertudung tu, dia tanggunglah dosa dia. Isteri dia tak mau bertudung, lantaklah dia. Kita dah cakap wajib, tak nak pakai juga, lantak dia. Tetapi kalau arahan dia itu berbetulan pada hukum syarak, wajib kita ikut. Tapi kalau arahan dia tak betul, tak wajib pada syarak, walaupun isteri dia bertudung, malah dia sebagai pemimpin pun bertudung, punya baik, tapi perbuatan dia, arahan dia tak betul pada hukum syarak, tak wajib faat. Saya dah kata dah semalam, kita mengikut arahan,
bukan mengikut siapa yang mengeluarkan arahan. Saya kata dah semalam, saya pun tak baik, saya pun jahat je. Kalau tuan-tuan nak nilai jahat saya, tuan-tuan tak boleh ikut saya. Tetapi nilai apa yang saya cakap, betul ataupun tidak, betul ikut. Tapi kalau saya baik, tak pernah buat maksiat, saya mengajar tuan-tuan buat jahat, tetap tuan-tuan kena tolak saya sebab saya mengajar tak betul. Jadi ikut apa yang dicakap, tengok apa yang disebut, bukan tengok siapa yang menyebut. Baik, kemudian, maka tidaklah menjadi khalifah itu sebarang-barang orang, bahkan maulah ia daripada bangsa Quraisy. 12 khalifah yang Nabi sebut itu pula orang yang Arab Quraisy. Yang kedua, alim berakal. Yang ketiga, mempunyai lain-lain syarat seperti yang disebutkan di dalam kitab-kitab fiqah. Maka sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikhabarkannya akan banyak bilangan khalifah selepas daripada wafatnya yang jadi daripada Quraisy, seperti mana yang disebut dalam satu hadis. An Jabir bin Samurah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu min ba'di 12 amiran. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Samurah, katanya telah mendersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan jadi selepas daripada wafatku 12 orang khalifah. Akan jadi 12 khalifah yang berganti-ganti dinaikkan oleh orang, kemudian daripada kemudian selepas mati seorang demi seorang. Kata dia, kemudian bersabda Nabi lagi dengan satu perkataan yang aku tak faham kerana aku kurang mendengar. Summa takallama bi syai'in lam afhamhu. Maka Nabi teruskan bercakap dan aku tak apa faham Nabi cakap sebab aku kurang mendengar pada masa itu. Sabdanya, aku bertanya kepada orang yang di sebelahku yang mendengar kata-kata Rasulullah. Lalu orang itu bercakap kepada aku, apa yang Nabi cakap yang aku tak dengar? Kata sahabat sebelah, Nabi bercakap 12 orang yang menjadi khalifah itu semuanya daripada bangsa keturunan Arab Quraisy. Baik, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Siapa dia 12 orang ini? Kata ulama, adalah makna 12 khalifah di sini ialah 12 khalifah daripada Quraisy yang sempurna di dalam sejarah. Mereka lah yang mengembangkan Islam. Dan bukan bermakna 12 khalifah itu dengan makna Khulafa' ar-Rashidin daripada Quraisy 12 khalifah. Kerana di dalam 12 khalifah itu ada khalifah yang tidak menjalankan mengikut hukum syarak, dan ada yang menjadi hawa biru Muslim dengan sebab dia menjadi khalifah. Maksud 12 khalifah di sini ialah, makna khalifah di sini ialah 12 khalifah yang mengembangkan Islam. Bukan 12 khalifah yang menjadi khalifah Rasulullah, sebab ada dalam kalangan khalifah-khalifah itu yang merosakkan Islam, yang bunuh orang macam yang saya sebutkan tadi di AU4. Ada yang menjadi khalifah kerja dia bunuh orang, diambilnya jeneral yang jahat Hajjaj bin Yusuf, diambilnya menjadi jeneral dengan sebab dilantik menjadi jeneral, Hajjaj bunuh orang. Siapa yang lantik dia? Yazid bin Muawiyah lantik dia sebagai jeneral, lantik dia sebagai governor. Dengan sebab dilantik sebagai governor, 120 ribu orang dia bunuh begitu-gitu saja. Jadi kita tak katakan dia tu khalifah Rasulullah. Kita boleh kata khalifah Rasulullah 4 orang, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Bawah daripada itu belum tentu dia lagi khalifah Rasulullah. Mungkin khalifah Rasulullah ialah Umar Ibn Aziz selepasnya, mungkin Salahuddin Al-Ayubi selepasnya. Ya, jadi kita tak tahu. Tetapi yang dimaksudkan dengan 12 orang ini ialah 12 kumpulan dalam Islam yang mengembangkan Islam. Baik, masalah 209. Menghinakan raja-raja dan pemerintah. Apa hukum menghina raja dan menghina pemerintah? Wahai saudara, dikehendaki dengan raja di sini ialah seperti khalifah Rasulullah. Itu maksud raja pertama. Yang kedua, raja besar negeri, pemimpin
sultan dan pemerintah-pemerintah. Lena menteri, presiden, menteri besar, ketua menteri, itu dipanggil sebagai pemerintah. Dia sebut khalifah Rasulullah, raja besar negeri, sultan dan pemerintah-pemerintah. Apa kata dia? Maka raja-raja itu, sebagaimana zalimnya sekalipun, dia merupakan satu nikmat yang besar yang dikurniai oleh Allah Ta'ala kepada makhluknya. Zalim macam mana pun pemerintah itu, sebenarnya dia merupakan anugerah daripada Allah. Dengan sebab dia tu boleh jaga lagi satu-satu benda. Busuk macam mana pun dia, ada benda hak dia baik, dia jaga kita. Jahat macam mana raja tu, kata dia, ada lagi benda manfaat. Dengan sebab ada dia tu lagi jadi tulang belakang kita. Jangan sekali dihinakan raja. Dan jangan sekali sokong orang yang menghina raja. Sebab tu saya katakan semalam, apa benda yang Nabi Muhammad tidak menjadi saksi? Apa yang Nabi Muhammad buat semua jadi saksi. Contoh, syahidan itu. Hari ini kita tengok, orang menghina raja. Orang Hindu hina raja, orang Cina hina raja. Kenapa orang Islam pun turut menghina? Tulis dalam laman blog, tulis dalam internet, conteng gambar raja, dipanggilnya raja penyamun. Ikut Quran, ikut hadis, jangan hina. Zalim macam mana pun dia, dia zalim satu segi. Daripada segi lain, dia pertahankan kita. Sebab tu saya katakan semalam, kalau nak politik pun, politiklah secara Islam. Kita tidak boleh katakan kami politik Islam, tapi cara perbuatan tak nampak Islam. Sebab apa kita biarkan orang-orang kafir menghina raja kita? Tulis yang bukan-bukan. Kenapa mereka berani menghina raja kita? Sebab kita sokong mereka. Selepas mereka menghina raja kita, mereka mesti menghina agama kita. Selepas menghina agama kita, mereka akan menghina Rasulullah kita. Menghina Quran dan sebagainya. Dan pada masa itu mereka akan berani seberaninya, kerana mereka telah mengikat kaki dan tangan, mulut orang-orang Islam. Sebab tu kita kena buka balik mulut kita. Buka balik gari yang menggari tangan kita. Bukakan rantai yang mengikat kaki kita. Ya, apabila kita berbaik dengan mereka, mereka dah tampal mulut kita dengan plaster. Mereka dah ikat gari di tangan kita. Mereka dah merantaikan kaki kita. Kita hanya diheret oleh mereka. Kalau umat Islam nak selamat, tolong buka balik. Dan saya sebutkan pada tuan-tuan, maruah satu-satu bangsa tidak akan hilang, melainkan bangsa itu sendiri yang membuang maruah diri dia. Kehormatan seorang raja itu tidak akan hilang, melainkan rakyatnya sendiri membuang kehormatan bagi seorang raja. Ini yang dalam kitab disebut kepada kita. Katanya, kerana dimisalkan satu kumpulan dengan tiada kepala bagi kumpulan itu, tentulah membawa kepada fauda. Apa makna fauda? Iaitu tiada berperaturan apa yang ada di dalam kumpulan. Bila ketuanya tidak ada, maka kumpulan, rakyat, bangsa akan jadi tidak berperaturan. Demikianlah juga negeri apabila tiada raja di dalamnya, pastilah negeri itu akan menjadi fauda, yakni negeri yang tidak berperaturan, yang tidak akan dihormati, yang tidak ada orang yang boleh dirujuk. Maka apabila negeri itu tidak berperaturan, tentulah menjadi haru biru isinya. Jadi haru biru keadaannya. Orang zalim berbuat ke atas orang, dan orang ini zalim ke atas orang itu. Dan orang ini membuat angkara ke atas orang ini, dan orang ini membuat angkara ke atas orang itu. Orang ini akan memakan hak orang ini, dan orang ini akan makan hak orang itu, dengan tiada siapa menegah atas orang yang berbuat zalim dan memakan hak orang lain, maka ianya akan menjadi rosak. Ini kita cuba tengok tuan-tuan, bila kita tidak menghormati pemimpin, tidak menghormati pemimpin, pemerintah, raja, cuba tuan-tuan tengok.
yang bukan-bukan boleh berlaku. Yang bukan-bukan. Saya dah kata dah pada tuan-tuan, dalam Islam, dalam Islam ni dia tak boleh hina orang. Merendahkan martabat orang tak boleh. Politik Islam tidak membenarkan kita merendahkan martabat. Jangan kita bila Tok Guru berpolitik dengan sebab dia jadi ahli politik, kita boleh hina dia. Dia Tok Guru, dia ulama, jangan hina dia. Walaupun dia ahli politik. Begitulah kita. Walaupun kita ahli politik, kita tak boleh hina orang. Kalau orang tak boleh hina Tok Guru, kita juga tak boleh hina orang. Janganlah pijak gambar orang. Cuba muka tuan-tuan dijadikan alas kaki, diletakkan di meja, pintu depan. Dipijak, dilompat orang atas gambar tuan-tuan. Apa perasaan tuan-tuan? Islam tak membenarkan demikian. Tapi berapa banyak ustaz-ustaz setuju buat macam itu? Tanpa merujuk kepada Quran dan hadis. Apa hukum pijak gambar orang? Contoh kepada orang macam mana? Bila dah jadi macam itu, orang Islam diam, orang Islam biar, orang Islam tak peduli, orang kafir makin buat. Hari ini ni mungkin pijak gambar orang, satu hari mungkin kita pula dipijak. Mereka jadi tidak ada undang-undang. Sewenang-wenang yang nak buat. Mereka jadi kasar. Kita bercakap soal hudud. Kenapa zaman sekarang kita perlukan hudud? Sangat-sangat perlukan hudud. Undang-undang sivil sekarang tak boleh mencegah lagi maksiat, kemungkaran, kejahatan dan kezaliman. Kenapa kita perlukan hudud? Ada orang kata, ustaz, kita tak boleh buat hudud sebab kita berbilang bangsa. Kita tak boleh buat hudud. Saya menjawab, dengan sebab kita berbilang bangsa lah, kita perlukan hudud. Kerana kita mempunyai berbagai agama lah, hudud yang boleh menyelesaikan masalah. Sebaik-baik orang Islam, sejahat-jahat orang Islam, dia tak makan lagi babi. Perompok orang Melayu, peragut orang Melayu, cuba ajak dia makan babi, dia tak makan lagi. Sebab dia tahu jijik lagi babi tu. Walaupun dia rompak rumah orang. Dia rompak rumah Cina. Tokek Cina kata, jangan lompak, awak tak lak duit. Lu mau makan, makanlah. Itu babi pun ada makan. Awak sudah masak kicap. Sejahat-jahat perompak pun dia tak makan babi. Sebab dia masih lagi ada nur tauhid dalam dia. Sejahat-jahat perompak tuan-tuan semayang raya datang lagi. Datang dia semayang raya, selama rok je. Dia tengok motor mana nak kena rompak. Dia semayang lagi tuan-tuan. Sebab dia masih lagi ada iman. Dia masih lagi. Kadang-kadang dia nak bunuh pun tak jadi. Kadang-kadang dia rompak tu dia minta halal. Dia curi-curi-curi. Makcik halal lah. Buat lari barang-barang. Sebab dia masih ada Islam dan iman. Tapi Hindu mana ada iman? Mana ada tauhid? Sebab tu kalau dia rompak, dia sembelih orang. Dia sembelih budak. Budak umur 3 tahun dia sembelih. Cina kalau dia merompak, apa dia buat? Dia tembak perempuan-perempuan, dia tak kisah. Dia tembak pergi. Dia peduli apa? Dia bukan ada tauhid. Dia bukan ada fikir neraka syurga. Sejahat-jahat penyamun tu dia fikir neraka lagi. Dia fikir lagi kubur. Tapi kalau dengan masyarakat yang tidak ada tauhid, masyarakat yang tidak ada Islam, dia tak ada benda itu. Tak ada belah kasih, tak ada belah apa. Dia bakar. Dia bakar je. Berapa banyak orang Hindu bakar orang Islam? Nuh, di Ipoh, dia bakar 5 orang. Sampai sekarang tak ada kes. Mereka tuduh 5 orang Melayu ni pergi curi lembu. Mereka ambil orang Melayu ni, buh dalam lori pickup tu, mereka kunci, mereka simbol dengan petrol. Terbati 5 orang. Orang Melayu tak sanggup buat tuan-tuan. Hindu sanggup. Hindu bunuh 5 orang dalam kontena. Sampai sekarang senyap. Dia sanggup buat. Pasal apa dia sanggup buat? Pasal dia tak ada tauhid. Yang boleh mengajar puak-puak ini, hudud saja. Hang bakar orang, hang mampu. Sebab itulah hudud sesuai. Sebab mereka ni tidak ada tauhid. Mereka akan buat melampau-lampau. Jadi kalau kita berpakat dengan orang kafir dalam bidang politik, jangan lupa politik mereka juga akan melampau. Mereka akan melampau sebab mereka tidak ada tauhid. Mereka maki raja, mereka maki pemimpin Melayu, mereka maki pemimpin Islam.
Sedangkan Nabi dah kata dah, jangan maki pemimpin. Jahat macam mana pun pemimpin tu, diam. Hantar surat, nasihat, cakap pada dia. Bukan maki, hamun dia, bubuh dalam internet, bubuh dalam blog, tiba dia. Orang Melayu ikut, dia dah bercanggah dengan Nabi SAW. Mereka boleh cakap, mereka boleh hina raja kita sebab mereka tidak ada tauhid. Mereka bukan fikir dosa pahala neraka syurga. Tapi kita orang Islam terhad. Nak bercakap, tengok ada saksi bukti tidak. Nak maki hamun, tengok dia soal ataupun tidak di hari kiamat. Semua perbuatan kita disoal. Kita ada tauhid. Masalah kita sekarang, di mana tauhid kita? Kita mengatakan bahawa orang yang menolak Islam itu akidah tak betul. Kita yang menerima Islam, akidah kita betul. Tapi kita berkawan dengan orang yang tidak ada tauhid. Sehingga menjadikan kita seolah-olah tidak bertauhid. Adakah juga kita mempunyai akidah yang tidak betul? Sama lah. Sebab itu tuan-tuan saya katakan tadi. Jahat macam mana pun dia. Kitab ni sebut pada kita. Jahat macam mana pun dia. Zalim macam mana pun dia. Dia pemimpin kita. Jangan jatuhkan maruah dia. Jangan biar dan beri peluang orang lain untuk menghina dia. Tambah-tambahan orang kafir. Mereka tidak ada perasaan saudara. Mereka cuma ada perasaan asabiah, perkauman. Cuba tuan-tuan tengok tulisan, tulisan Zaini dalam utusan. Dia sebut India di India dan India di Malaysia. India di India dan India di Malaysia. Dia buat perbandingan. Nikmatnya menjadi rakyat Malaysia. Dia pengalaman dia duduk di India. Makan susah, tidur bawah jambatan. Susahnya hidup, kecohnya orang India. Macam yang kita tengok dalam filem Tamil, filem Hindustan. Kenapa India filemnya laku? Kenapa di India setahun 800 filem, 800 judul filem setahun? Maknanya sehari lebih kurang 2 filem dikeluarkan. Sebab rakyat dia tidak ada rumah. Rakyat dia tidak ada rumah. Akhirnya duduk dalam panggung wayang. 2-3 jam duduk dalam panggung wayang. Sebab rumah tak ada. Itu keadaan mereka di sana. Tuan-tuan boleh bayang filem Sholay 1977. Sampai sekarang masih ditayangkan. Filem Sholay, kami tak baca dengan Dharmendra. Oh, do sedih amnehi curinggi. Loh, tu filem Sholay lah tu. Coringi hamgel. Betul Cik Loman? Teresa pene coringi nek mutu. Filem tu sampai sekarang masih ditayangkan. Padahal filem tu tahun 70-an. Seluar besar di bawah tu. Amin tak baca muda lagi. Pasal apa yang boleh hidup filem tu? Jawapan dia ialah rumah tak ada. Sahabat saya yang arkitek, dia pergi ke India. Dia tengok orang India buat bangunan masih menggunakan semut. Angkat simen, angkat bata. Naik tangga tu dipanggil tentera semut. Tentera semut tu makna orang. Orang angkat bata. Di Malaysia yang angkat simen, kren. Lift angkat simen, bata naik ke atas buat bangunan. Di India tak angkat. Jadi sahabat saya tanya, kenapa tak pakai kren kan cepat? Kenapa tak pakai lift kan cepat? Kalau kami pakai kren, kalau kami pakai lift, siapa nak bagi makan dia buang ni? Siapa nak bagi makan? Lift tak makan, dia cuma makan minyak grease saja. Tapi orang ni ada anak, orang ni ada isteri. Kalau kami gunakan teknologi untuk buat bangunan, gunakan mesin, siapa nak bagi makan rakyat kami? Sebab tu kami terpaksa buat. Tu yang dia tulis dalam surat khabar utusan. Orang India, cuba tuan-tuan tengok, buat report polis. Siapa yang report polis? MIC report, DAP pun report. Padahal DAP dengan MIC tak baik dalam bidang politik. Tetapi dalam bidang mempertahankan bangsa mereka, tu dia punya ngam. Orang Melayu politik bergaduh sama-sama Melayu, mempertahankan raja pun bergaduh. Mempertahankan agama pun bergaduh. Mempertahankan bangsa pun bergaduh. Tak pernahnya baik. Orang Cina dalam bidang politik pompang-pompang bertengkar. Malah nanti main mahjong. Orang Melayu bergaduh sungguh-sungguh, ustaz ceramah dia lari balik. Kenuri tak datang. Putus silaturahim, bercerai laki bini. Hanya mempertahankan ideologi politik.
Nampak pemikiran kita ni tuan-tuan. Islam mengajarkan ada hak dan ada batas. Dalam bidang apa pun yang kita buat, ada hak dan ada batas. Tadi saya sebut dengan doktor di bawah tadi tentang keadaan gejala sosial yang berlaku. Bila kita terlalu ambil berat satu-satu benda yang melampau-lampau, kita mesti ketinggalan dalam satu benda lain. Kita terlalu berlebih-lebihan dalam satu benda, akan ada benda lain yang kita terlepas. Kita terlalu excited dalam politik, terlalu bergelumang dengan politik, 24 jam dalam semayang pun duk fikir politik, akan ada benda lain yang terlepas. Saya kata semalam, saya dalam tempoh 3 tahun hampir 5,000 orang yang saya buat kem motivasi. Yang hantar orang, anak-anak ni tuan-tuan, bukan orang kampung. Orang Sarawak, Singapura, orang pada luar negeri, daripada Brunei. Anak orang politik, anak menteri, anak datuk, anak bekas menteri besar, anak bekas YB. Mak, daripada orang kerja kampung sampai orang besar hantar anak pada saya. Saya nak beritahu tuan-tuan dalam kuliah ni, yang bila kita tengok, yang bermasalah bila kita buat camp, yang bermasalah semuanya anak orang politik. Dan anak orang politik tu bukan anak politik belah sana, belah sini pun sekali sama naik tuan-tuan. Ini pengalaman saya, sama naik, bohong ya. Baik ahli politik tu bapa dia ustaz ataupun jenis tak pakai kepiah, duk main goh saya rokok cerut saja, sama ya tuan-tuan. Jawapan dia ialah terlalu kurang masa mak bapa dengan anak-anak. Itu ahli politik, supalah ahli perniagaan pun sama. Terlalu sibuk meniaga, mesti tertinggal anak-anak, tertinggal mangsanya anak. Terlalu sibuk dengan berceramah, mangsanya anak. Sebab kita dah terlalu lebih dalam satu bidang, bidang ini mesti kita kekurangan. Dan tu saya katakan tadi, anak politik, ahli politik, anak ketua wanita, anak ketua muslimat, sama je. Anak AJK pusat, masalah ni tuan-tuan, ni masalah ni anak dara ni. Macam nak buat macam mana? Sebab tu saya katakan tadi, tolonglah hak, hak sikit. Jangan bila sebut jadi ahli politik, halal mengumpat, halal memaki. Asalkan hang lawan pada aku, hang musuh aku. Jangan. Hari ni dia musuh, besok hari, lusa hari mungkin dia jadi kawan. Cubalah berbaik-baik dengan dia. Cubalah bagi nasihat dengan dia. Dia tak mau ikut sudah. Tapi tidak halal bagi kita maki dia. Tidak halal kita menggelarkan dia dengan perkataan-perkataan tak elok. Tambah dia orang alim. Saya pernah jumpa dengan satu orang, dia panggil Mufti Perak Haram Sani. Nama Mufti Perak harus. Harus Sani. Dia panggil Haram Sani. Saya kata, Tuan Haji dengan Mufti Perak mana alim? Alim pun tak boleh pakai pun tak? Itu haramnya tu. Astagfirullahalazim. Saya jumpa dengan Mufti Perak. Ana ni, saya forum baru ni dengan dia. Ana ni tak kira siapa. Mana hak betul, Ana kata betul. Mana hak salah, Ana kata salah. Ana ikut hukum. Ana cakap berdasar hukum. Ana cakap bukan berdasar politik. Tapi mereka tak faham, mereka kutuk anak rapat, mereka hantar surat layang ke anak. Tak tahulah anak sedih tengok orang kita ni, melampau-lampau. Padahal bukan dia tak pernah nasihat orang belah sana. Dia juga tibai belah sana, tibai belah sini, jom heboh dia tibai, yang ni dia tibai, semua dia tibai. Tapi bila dia tibai belah kita, kita maki dah. Terus tukar nama terus, haram sana ni. Nak jawab apa di hari kiamat kalau kita duk gelar dia dengan nama gelaran yang buruk? Nak jawab apa tuan-tuan? Siapa nak defend kita di hari kiamat? Sebab siapa hang panggil dia dengan nama haram? Dia ulama lah, ulama. Sebab siapa hang panggil dia haram? Tak tahu depa panggil siapa depa. Siapa depa? Hang jawab tuan-tuan. Saya kata dekat Datuk Seri, kita dua sofa Datuk Tan Sri. Baru ni saya jumpa dia dekat Radio Perak RTM. Saya ada rakaman, dia ada rakaman, nyembah makan sekali. Duk cerita dengan dia. Saya kata, saya pun macam tu, Dato' Tan Sri. Sumpah. Orang tak suka saya.
Ni yang tak terus lah ceramah ni dah. Jalan macam biasa. Hak mana betul, betul. Hak mana salah, salah. Kita tegur saja lah. Kita tegur nasihat. Orang tak mau ikut, sudah. Senang hanya kami tuan-tuan dua orang, cukup. Selesai masalah. Tapi bila kita meletakkan sesuatu lebih daripada had, maka dia akan jadi rosak balik pada kita. Dan orang, dan Allah kurniakan. Apakala Allah Ta'ala mengurniakan bagi satu negeri, seorang raja yang besar, yang memerintah atas semuanya, jadilah isi negeri itu dapat nikmat yang besar. Ada kepala dah. Kalau tak ada kepala macam mana? Bukankah itu nikmat? Kerana dapat nikmat aman. Nikmat aman. Puak-puak kita ni tuan-tuan yang duduk kongsi dalam negara kita ni, mereka pasal mereka tak duduk tempat lain. Tak duduk dalam satu tempat yang huru-hara. Kita sekarang dah duduk dalam nikmat aman. Mereka duduk sini nikmat aman. Mereka duduk tikai lagi. Ketuanan, ketuanan, ketuanan. Pasal apa yang pada duduk tikai ketuanan? Pasal mereka tak pernah rasa macam mana jadi hamba. Sebenarnya siapa sekarang ni hamba? Saya berceramah dalam kapal perang. Kidi apa tu selupa. Tapi bukan yang terbakar. Katilnya tinggi, tinggi saya 5 kaki. Rasa tinggi, tinggi saya lagi tu. Katil nombor 3. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Saya tak boleh bayangkan askar kita tidur di atas katil yang sangat rendah. Kalau dibuatnya mengigau askar tu, buat terkejut, dia terbangun, dairi bengkak. Sempit. Saya tanya pada kapten, berapa bulan kapten belayar? 3 bulan. Pi Somalia 3 bulan. Pi Sabah Sarawak sebulan duduk di laut. Itulah tempat tidurnya. Bawah seorang, tengah seorang, atas seorang. 3 kabinet. 1 katil. Saya tengok semua anak kapal dia, semua Melayu. Semua Islam. Tidur situ. Saya duduk dalam bilik mereka, sempit sangat. Memang mereka dapat allowance. Tapi tuan-tuan sanggup tidur macam itu. Makan macam itu. Tinggal anak isteri. Nenek kebaya tak boleh tengok. Cucu betung tak boleh tengok. Paper tak boleh baca. Pijayan tak boleh. Makan nasi kandar pelita tak boleh. Cuba tuan-tuan tengok orang Cina. Malam-malam rumah mereka macam mana? Mereka boleh buat di kedai buat apa? Minum arak selama rok je masuk disco. Selama rok je minum. Askar Melayu duduk jaga dalam hutan, duduk jaga tengah laut. Sekarang siapa tuan, siapa hamba? Tiba-tiba mereka nak kata, kami tak mau ketuanan Melayu. Siapa tuan sekarang ni? Kita pula orang Melayu yang duduk sokong mereka. Kita lupa bangsa kita yang duduk jaga tengah laut. Bangsa kita yang tidur dalam hutan. Puak-puak Cina bukannya ada. Hindu ada. Berapa kerat Hindu yang di askar? Rompak banyak. So wenang-wenang lepak pijayan pit, pakai seksi, duduk dalam kelab malam, duduk dalam Tesco. Cuba tuan-tuan tengok, mewah tak mewah Cina? Yang Melayu jadi apa? Cuba tengok polis. Berapa kerat peratus Cina jadi polis? Yang jaga tengah-tengah malam, naik kereta, bawa kereta, risiko ditembak perompak, risiko dibunuh, tak tidur malam. Siapa dia? Bukan orang Melayu. Apa Tokyo buat? Apa anak Cina buat? Ada mereka ronda naik motor pakai baju biru gelap-gelap, blue black duduk jalan. Tak ada. Bangsa kita yang jaga. Siapa jadi hamba sekarang? Tuan-tuan cuba tengok bomba. Berapa peratus orang Cina jadi bomba? Siapa ni yang duduk jaga balai bomba 24 jam duduk tunggu bila lah nak terbakar ni, aku nak padam? Tak, bangsa kita juga. Tuan-tuan pergi ke lebuh raya, yang duduk cuci jamban, duduk cuci berak tu siapa? Tak, bangsa kita juga. Yang duduk cuci sampah di KLCC, sabun sampah, lak sampah tu siapa? Tak, bangsa kita juga. Hari ni bangsa mereka duduk bertikai ketuanan Melayu, ketuanan Melayu, ketuanan Melayu, pula otak mereka. Kita yang bagi ruang untuk mereka bercakap. Orang Melayu dah berbesar hati dengan mereka. Kongsi negeri dengan mereka. Bagi tanah dekat mereka. Bagi pingat pangkat kuasa pada mereka. Tak puas hati lagi. Kenapa yang jadi macam tu? Jawapan dia mudah. Sebab ada orang Melayu yang sokong mereka.
Kalau mereka perintah kita, tuan-tuan, takkan dapat apa yang kita bagi pada mereka. Nak azan pun tak boleh di Singapura. Melainkan Masjid Sultan saja yang boleh azan di luar. Yang lain semua azan di luar. Di dalam. Tuan-tuan pergi Singapura, Sultan saja, Masjid Sultan yang boleh bang. Sebab itu masjid sejarah, masjid pelancongan. Masjid lain 2, 3 tingkat, 4 tingkat di Singapura. Mana boleh azan di luar? Dalam saja. Itu bila kita bagi ruang pada mereka. Mereka buat dan mereka tindah sungguh. Sampai pertikaikan masjid kita. Peruntukan untuk masjid. Kami nak kesamarataan. Orang Melayu pula sokong. Kami nak kesamarataan. Ini samarata apa ni, tuan-tuan? Adil apa ni? Dia faham adil ni sama rata. Kalau masjid dibina 700 juta, tokong Hindu pun 700 juta. Mana boleh adil dipahamkan sedemikian? Adil dalam bahasa syarak ialah meletakkan sesuatu pada tempat dia. Meletakkan sesuatu pada tempat itu adil. Bukan adil itu makna 50 kamu, 50 aku. Kalau saya ada dua isteri, satu isteri 5 anak, satu isteri tak ada anak, takkan dua-dua dapat 1,000? Mesti yang dapat anak 5 dapat 2,000, yang tak ada anak 300 sebulan baru adil. Saya ada dua orang anak, laki-laki perempuan. Yang dikatakan adil ialah perempuan beli tudung, laki-laki beli songkok nak pergi sembahyang raya, yang tu baru betul. Bukan dua-duanya kena pakai songkok. Anak dara pakai songkok pergi sembahyang raya, apa hal kamu Siti? Adil, bapak kata adil. Itu bukan adil, itu bodoh nama dia. Orang Melayu 60%, orang Cina 20%, orang India 10%, bangsa lain 10%. Maka nisbah itulah yang diikut. Mereka nak pertikaikan apa? Kenapa kaki tangan kerajaan orang Melayu paling ramai? Melayu paling ramai yang mengisi jawatan kerajaan sebab Melayu dominan. Dia nak kalau 100 jawatan dalam agensi kerajaan, 100 jawatan, 30 Melayu, 30 Cina, 30 India, 10 bangsa lain. Kalaulah 30 bangsa Melayu paling ramai, maknanya bangsa Melayu ramai tak dapat kerja, bangsa Melayu ramai yang menganggur. Adakah itu adil? Ini kena faham, tuan-tuan. Apa maksud keadilan? Kenapa masjid bagi banyak? Jawapan dia, masjid itu ialah hak pemerintah buat. Sebab bila pemerintah itu Islam, wajib dia buat masjid. Diletakkan pula Islam sebagai agama resmi, wajib dia buat. Yang buat negara lain, yang buat tokong, itu bukan kewajiban. Tuan-tuan mudah belajar dalam kitab fiqah. Tu Tuan Syekh Al-Lamas Yusuf Qardawi tulis dalam kitab dia, Fiqih Daulah. Apa hukum pemerintah Islam buat tokong? Buka kitab dia. Malam ni dia ada ceramah di Masjid Cihalah. Pergi tanya dia. Kita kalau ada pokok pisang, Hindu minta beli pokok pisang, nak bubuh di tokong pun haram. Haram. Saya masih ingat, tuan-tuan, berapa ramai orang petikai tokong Hindu di Batu Kim. Bula bila apa, anak Syekh Toyo ke apa kan yang buat. Punya duk gasak dia, 5 juta, apa ni, sokong Hindu, sokong Hindu. Bila kita dapat kuasa, kita pula pertikai pula. Kita pula nak buat, ni apa ni? Kita dah kata dah dulu, haram bina itu. Hang nak buat tokong, duit hang. Nak buat gereja, duit kamu. Nak buat Buddha punya kuil, duit kamu. Kami tak campur. Tanah-tanah kamu, duit-duit kamu, silakan buat. Tetapi dalam kewarganegaraan yang mempertahankan Islam, tak boleh buat. Saya dah kata dah pada tuan-tuan tadi, jual pokok pisang, letak tokong Hindu, sebatang RM50 Hindu bagi pun haram. Haram. Tak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Tak boleh bantu agama lain. Dia punya pasal. Tapi hari ini politik punya pasal, haram dah jadi halal. Baliklah balik pada Islam. Kalau kita jadi agama minoriti, mereka takkan buat masjid untuk kita, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Myanmar. Kenapa orang Myanmar datang ke Malaysia minta duit nak buat masjid? Jawapan dia, kerajaan Myanmar tak buat masjid. Mai tadah tangan kita duit ni di masjid-masjid minta duit nak buat masjid di Myanmar. Orang Myanmar tak buat, orang Islam terpaksa cari duit. Paksa apa? Paksa Islam, bukan resmi di Myanmar. Agama sikit di Myanmar. Kita ni bersyukurlah duduk di Malaysia ni, tuan-tuan, puak-puak Hindu Cina ni.
walaupun mereka tu sikit, tokong berselera, masjid lebih lebih sikit daripada tokong, kuil berselera sepanjang jalan, itu pun tak syukur lagi, masih mempertikaikan. Saya katakan tadi, kenapa mereka berani mempertikaikan, berani bercakap? Jawapan dia, mereka tahu akan ada orang Islam menyokong mereka. Sebab orang Islam kuat dalam politik tapi tidak kuat mempertahankan agama. Cuba tuan-tuan tengok di Switzerland, di Perancis, nak bina menara masjid pun tak boleh. Nak bina menara pun tak boleh. Cuba tuan-tuan tengok di Malaysia, Hindu mana yang dilarang bina tokong? Hindu mana yang dilarang bina kuil? Segala pokok mereka buat kuil. Segala rumah orang mereka buat kuil. Tanah orang mereka buat kuil. Siapa larang? Jadi kita dah terlalu banyak bertoleransi dengan mereka. Jangan sampai kaduk naik junjung. Jangan sampai mereka pijak kepala kita. Angkara daripada setengah dan segelintir kita yang memperjudikan nasib bangsa agama, sanggup untuk mencapai cita-cita, balik kepada Islam. Bila Islam tu kuat, pertahankan Islam, puak-puak ini tidak akan berani mempertikaikan hak-hak orang Islam. Baik, kemudian kata dia, dengan kerana itu, mustahaklah, berhaklah banyak-banyak syukur kepada Allah akan orang-orang yang mempunyai raja di negerinya. Dan hendaklah orang-orang negeri besarkan rajanya itu dan muliakan dia dan segala penolong-penolongnya dan orang-orang yang diberinya memerintah. Tolong. Tak kiralah siapa jadi wakil raja dalam memerintah. Nak jadi menteri besar siapa pun jadilah. Tapi tolong, hormat disuruhnya. Dan jangan sekali-kali menghinakan raja-raja besar. Tolong jangan hina mereka. Tapi dia jahat ustaz, dia jahat dia punya hai. Tapi jangan jatuhkan dia, maruah dia. Dan jangan sekali-kali menghinakan orang-orang yang diberinya memerintah. Kerana menghinakan mereka itu haram pada syarak. Haram pada syarak. Sifat inilah yang sudah hilang pada orang Melayu. Kalau dulu ada seorang Cina yang pergi hina Sultan Selangor, ada orang Melayu yang pergi penampar dia. Terdiam terus, kena penampar dengan orang Melayu. Sekarang berapa banyak orang Cina Hindu yang duk hina raja-raja Melayu? Berapa ramai yang kena penampar dengan orang Melayu? Mana pergi tangan-tangan berani orang Melayu? Saya dah kata dah tadi, nak tampar macam mana? Tangan dah digari ke belakang. Mulut dah digari, dah diplaster dengan plaster. Kaki dah dirantai dengan besi. Besi apa? Besi kerusi. Tangan digari dengan apa? Digari dengan jawatan dalam politik. Mulut, mulut telah pun diplasterkan dengan janji-janji untuk dijadikan, diangkat sebagai pemerintah dan sebagainya. Terikat dengan kerusi politik, terikat dengan janji-janji manis politik. Akhirnya mulut terkunci, tangan bergari, kaki berantai. Bila dihinanya orang, ditutupnya mulut, tak ada siapa berani cakap. Saya rasa di Malaysia ni ustaz yang berani cakap macam ni saya seorang lagi. Saya rasa saya seorang saya lagi yang berani macam ni. Yang keluar dalam CD, yang keluar dalam radio, yang keluar dalam TV, yang berani cakap macam ni, saya rasa saya seorang. Hak lain-lain semua diam, takut. Alasannya apa? Bila cakap, ustaz, tok guru tahu lah apa dia buat. Depa pun ada dewan ulama, depa tahu lah. Itulah alasan dia untuk menafikan apa yang saya cakap. Itulah alasan dia. Depa pun tahu lah ustaz. Ustaz apa? Kalau itulah yang dibuat, itulah yang dijadikan alasan, pulanglah tuan-tuan. Ni kita cakap, Nabi sebut dalam hadis. Mana lebih besar tuan-tuan? Kitab atau orang biasa? Kitab atau ustaz biasa? Kitab tu bersandar pada Quran dan hadis. Baik, bermula dalil yang menunjukkan haram menghina dan haram mencerca tadi apa? Hadis Abu Isa At-Tirmizi an Ziyad bin Qusayb Al-Adawi qala kuntu ma'a Abi Bakrah tahta minbari Ibni Amir wa huwa yakhthubu wa 'alayhi thiyabun riqaqun faqala Abu Bilal unzuru ila amirina yalbasu thiyabal fusaqa. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in namanya Ziyad bin Qusayb Al-Adawi katanya, adalah aku duduk bersama dengan seorang sahabat Nabi namanya Abi Bakrah.
duduk di bawah mimbar tempat Ibnu Amir berkhutbah di hadapan orang ramai. Ketika dia berkhutbah di atas mimbar itu, dia memakai tubuhnya pakaian halus yang berkilat-kilat, yang cantik-cantik. Maka sudahlah orang yang mendengar khutbahnya mencaci pakaiannya. Seorang daripada yang mencaci itu namanya Abu Bilal. Lalu berkata Abu Bilal kepada sahabatnya, cuba kamu lihat raja kita memakai kain orang-orang fasik. Sudahlah ia menyerupai dengan orang fasik dan kutu-kutu lagi hina pada syarak. Bukanlah dia setaraf raja orang Islam. Kalau macam ni punya raja, tak pakai punya raja. Duk pakai pakaian fasik, baju berkilat. Kata seorang yang dengar khutbah di bawah ni. Dalam itu didengar oleh sahabat Nabi yang bernama Abi Bakrah. Perkataan Abu Bilal mencaci raja yang sedang berkhutbah di mimbar. Nama sahabat itu ialah Abu Bakrah. Kata Abu Bakrah, uskut, diam kamu. Uskut maknanya diam kamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man ahana sultanallahi fil ardi ahanahullah. Maka kata sahabat Nabi yang bernama Abi Bakrah tadi, hendaklah kamu diam daripada mencaci raja-raja. Kerana telah aku mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghina akan Sultan Allah, yakni memandangkan kepada orang akan Sultan itu hina dan tidak berkebesaran dan tidak berkehebatan, dicela dengan perkataan yang tiada layak ia di tengah-tengah orang ramai di muka bumi, seperti dalam masjid atau dalam kumpulan yang besar atau dalam surat khabar lain-lain dan lain-lainnya, nescaya akan menghinakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermula ini hadis hasan lagi sahih. Satu orang tanya pada saya, ustaz, apa cerita ustaz nak ceramah di Selangor ni kena ada tauliah? Zaman Nabi ada ke tauliah ustaz? Saya kata, dah arahan sultan, kena ikutlah. Negeri ni dia pegang. Negeri ni tuan dia sultan. Sultan Selangor kata kena ada tauliah. Kena ada lah. Dah. Tu saja. Dah lah. Tak ada dah lah, kena ambil. Senang ya. Sultan suruh, suruh kan. Bukannya maksiat buat ambil tauliah. Dia ambil lah. Ada ilmu. Dah lah ustaz, hak nak kena soal tu profesor ustaz, datuk pula, takkan yang nak soal tu budak universiti baru terbit ustaz. Tu kan masalah dia. Masalah dia arahan siapa? Arahan sultan. Arahan sultan ansain borang, ansain apa semua, pi apply dia, esok dia temu duga, dia panggil, keluar siji ceramah lah. Tu saja dia nak. Tu saja, dah lah. Selesai lah masalah. Dah takkan tarau tok guru pun nak kena. Tok guru, tok guru. Sultan suruh, suruh lah. Tapi hari ini berapa banyak kes tauliah dihinanya sultan, dikutuknya raja dalam masjid-masjid, dalam surat khabar, dalam internet dan sebagainya. Dalam bidang politik berapa banyak dihinanya Sultan Perak. Sehina-hinanya Sultan Perak. Dianggap paling jahat sultan kerana merampas negeri katanya. Itulah yang berlaku pada hari ini tuan-tuan. Kalaulah kita balik kepada hadis, balik pada Islam, kita takkan cakap benda macam itu. Sebab Nabi larang cakap. Nabi larang. Tapi dia macam tak betul je ustaz, macam zalim je. Nabi kata, saya tak kata ni. Hak ni hak Nabi kata. Nabi kata biar dia. Dia tonggak kita. Tapi bila saya cakap macam ni, orang akan kata, eh ustaz ni bodek ni ustaz. Saya tak bodek, saya pun tak ada tauliah Selangor. Baru dapat borang dah lah kereta. Tak isi lagi. Petang ni baru nak isi. Saya mau ambil tauliah. Saya mau tak ada tauliah. Tapi saya kena akur. Pasal ni perintah tuanku. Walaupun saya rakyat Perak. Orang negeri Perak. Tauliah Perak saya ada lah. Tauliah Selangor saya tak ada. Tak apalah dah main ceramah di Selangor. Saya pun kena ambil. Saya tak boleh meletakkan diri saya orang alim. Hang siapa nak temuduga aku? Tak boleh. Itu riak nama dia. Arahan. Tunduk jugalah. Sebab saya tuanku punya arahan. Jangan hina dia.
Ini bila terbit arahan macam ni, kita pun mula. Dia pun tak baik sangat. Dia lantak dia tak baik, itu dia punya pasal. Arahan dia tak bercanggah dengan syarak. Silakan.